Penanggal merupakan salah satu jenis hantu yang dipercayai dimiliki oleh golongan wanita yang memiliki saka. Tidak dapat dinafikan, rupa hantu itu juga sangat menyeramkan kerana menjelma dalam bentuk kepala manusia dengan urat perutnya dan bercahaya. Kebiasaannya, hantu itu akan terbang pada waktu malam dan nampak seperti bola api. Baru-baru ini, seorang lelaki telah memuat naik satu video dan mendakwa dia ternampak hantu penanggal. Difahamkan individu itu merakam salah satu kawasan yang sunyi di sekitar Bukit Malau Jitra Kedah sekitar jam 4 pagi. Dalam rakaman itu, kelihatan dia menunding jari ke arah langit mendakwa terdengar satu bunyi yang tidak diketahui di kawasan itu. Lebih menyeramkan, dalam masa yang sama, seekor anjing di seberang jalan kelihatan menyalak sambil kepalanya menghala ke arah kawasan tersebut. Selepas terdengar satu jeritan yang menyeramkan, kelihatan individu itu merakam satu objek bercahaya terbang melayang di sekitar tempat tersebut. Menjengah di ruangan komen, rata-rata warga maya berpendapat objek itu sama seperti hantu penanggal yang pernah dilihat di Sabah. Malah ada juga segelintir netizen turut berkongsi pengalaman mereka ternampak hantu tersebut. Wish, Allah, jelas wish. Ini anjing. Ya, anjing ni. Lepas tu bunyi yang tadi tu. Macam mana? Bunyi menjerit tu. Bunyi jerit, jerit, jerit. Ah, bunyi-bunyi kat atas ni. Bunyi kat atas, aku tak tahu bunyi apa. Aduh. Anjing ni menyalak kat something, geng. Dengar. Api, wih.